think darkness is your ally. You merely adopted the dark. I was born in it, molded by it. I didn't see the light until I was already a man, but then it was nothing to me but blinding. The shadows betray you, because they belong to me. I will show you where I have made my home, whilst preparing to bring justice. Then I will break you. Your precious armory, gratefully accepted. We will need it. Ah, yes! I was wondering what would break first. Your spirit or your money? You don't fear that. You welcome it. Your punishment must be more severe. Yeah. But none of your money. Of yourself. Oh. Where then the truth about this matter? As we are. Then you have my permission to die. Turn it on. I only need one other board member. There are 8 others waiting. Go on, then. Do your work. Take them up to the surface. People of their status deserve to experience the next era of Western civilization. Pull the core out of the reactor. 5, by my calculations. And for the sake of your children, Dr. Pavel! Indeed, I hope it does. That's a lovely, lovely voyage. Let the games begin. Gotham! Take control! Take control of your city! Identify yourself to the world! And what is this? And who is capable of disarming such a device? Ordeal. Thank you, good doctor. Now, this bomb is armed. This bomb is mobile. And the identity of the trigger man is a mystery. For one of you holds the detonator. And we came here not as conquerors, but as liberators to return control of this city to the people. Behind you stands a symbol of oppression. Blackgate Prison, where 1,000 men have languished under the name of this man, Harvey Dent, who has been held up to you as the shining example of justice. You have been supplied with a
Oke, teman-teman, balik lagi di channel Papa Boy ya. Pasukan Black itu tadi melihat ada mobil itu berwarna hitam berhenti di depan gerbang di sebelah sana, teman-teman. Ya, kita nggak tahu dan pasukan Black juga nggak tahu dan gua nggak tahu itu siapa, tapi itu kayak ada yang mata-matain kita di sini, di base kita ini, dan load drop Nerby lagi, teman-teman. Kita memang butuh load drop Nerby, teman-teman. Untuk persediaan kita bakal masuk semuanya pasukan, dikarenakan kita takut ya ada sesuatu yang terjadi di base ini. Jadi gua bakal hari ini bakal mencari beberapa makanan, stok makanan, dan mencari juga stok drop Nerby dan persenjataan untuk tim kita yang ada di sini. Nanti kita bakal pindahkan ke dalam rumah sana. Oke, Eli sama Bang Jul, ya Bang Jul ikut aja dulu ya, ikut ya, biar ikut dulu teman-teman. Karena tim ini adalah tim barbar ya. Si Jul lagi nggak mabuk nih teman-teman, lagi nggak mabuk, biasanya mabuk dia. Ayo, anak The Lost juga yang cewek katanya ngeliat teman-teman. Pasukan gosengnya juga ngeliat, tapi dia itu nggak berani keluar ya, karena dipikir itu kendaraan biasa atau gimana gitu kan. Kita harus waspada teman-teman, bisa siaga satu kali ya. Eli kemana? Buset, Eli mana? Eli kemana? Lu dia lo. Ini dia Eli. Jadi berapa orang sini yang di sini nih? Nanti kita bakal suruh masuk dulu teman-teman, pagar kita kunci. Kita ngelihat, ngecek-ngecek dulu ya. Dan kita juga bakal calling Ucok ya, untuk standby juga di sini teman-teman nih. Oke, bapak-bapak semuanya, besok atau nanti malam udah mulai pindah dulu ke dalam, karena takutnya ini kemarin kita di episode sebelumnya kita habis melakukan penyerangan di gedung putih teman-teman, karena kemarin gedung putih karena kita ngambil persenjataan mereka ya. Berapa orang, banyak juga teman-teman ini. Eli mana? Eli kok hilang lagi sih? Eli mana? Oh, Eli neng sini. Ayo, orang tuanya Eli ada dua dong, orang tuanya angkat deh. Eli, sini Li. Ayo Li. Jadi kita mau ngecek dulu, teman-teman. Kalau emang nggak muat, gue bakal taruh di bagian atas sebelah sana. Karena di atas sana itu cukup aman sih menurut gue. Ayo, sini. Kita habis ini nyari beberapa supermarket yang buka. Kita jarah-jarahin buat beberapa hari, karena Meriwether biasanya kalau nyerang itu nggak tahu-tahu teman-teman, bisa 1-2 hari, bahkan bisa 3 hari teman-teman. Di sini saya rasa ini cukup aman teman-teman. Nanti kita stok beberapa kursi atau di sini, pokoknya mereka harus di sini teman-teman, karena kalau Meriwether datang itu aduh. Tapi di sini aman lah, kalau gue bilang mah di sini aman. Dan di sana juga, ayo Jul. Ayo sini, ngapain harus ke kuburan? Ayo. Nah, kalau di atas supermarket itu gimana ya? Kayaknya itu agak sempit ya, menurut gue sih sempit teman-teman. Tapi kita lihat dulu aja teman-teman ya. Pagar nanti di depan bisa kita kunci. Hey, sini. Aduh, dia muter lagi. Ayo sini, Neng. Jam berapa sih sekarang? Oh, jam 12 siang teman-teman. Baru gue mau bawa beberapa orang ini buat ke base nya Ucok teman-teman, buat di barter nanti, buat dilatih pasukan Ghost. Tapi ini kita udah kayak udah siaga satu aja nih. Kalau di sini, oh oke, kayaknya di sini bisa teman-teman nih, cukup oke kayaknya di sini nih. Bisa lah mereka ngumpul di sini ya. Oke, yuk kita ngambil persenjataan dulu, load drop Nerby sama stok makanan teman-teman. Karena stok makanan kemarin kan kita kalau nggak salah itu kan hilang ya di tasnya Johnny semua ya.
Michael juga nggak ngejar-ngejar makanan Michael nih. Jadi Ellie kan nggak mau pakai mobil yang hitam. Berarti kita pakai mobil yang BMW aja yuk, Li. Cuman Li. Eh Joel juga, yuk kasihan banget sih Joel nggak pernah disebutin. Itu ada load drop nerbi tuh. Yuk. Lotnya di mana ya? Oh di sini teman-teman. Di sini dekat banget ini. Supermarket di sini di mana aja ya? Ada Friendly juga, kayaknya bisa nih kita bawa juga Friendly ya. Buat berapa ya? Op, stop. Lo dia ngeliat ya? Ayo Ellen, senjata lo pada kemana? Senjata udah siap belum? Gue pakai sniper dulu deh. Senjata. Oke, siap. Di kampret-kampret ini kadang-kadang suka mata-matain kita nih. Cepetan. Wah, gue nyasar. Oke. Eh, zombinya. Alamak, zombie. Tembak dari mana nih? Aduh, kaca pada pecah. Ah, kampret Meriwether nih. Yuk, naik. Udah habis ya? Oke, teman-teman nih, load drop nerbi teman-teman nih. Eh, lo Meriwether jadi zombie. Now you are as dumb as you look. Oke, dapat 7 lumayan. Just reloading. Masuk. Aduh, ini mobil ini gue pengen banget gue modif teman-teman, cuman kayaknya sayang banget ini kan memang untuk operasional ya. Pengen banget dimodif di mobil. Pertama ada di sini. Ayo Li, cuman Li. Oke. Kita bakal stok makanan berapa untuk beberapa hari ya teman-teman ya. Karena mereka nggak mungkin dimagang-magang di luar, tapi nggak tahu deh bisa nggak magang di dalam. Soalnya di dalam itu banyak gas bahan peledak. Kalau menyalain api, waduh. Kayaknya memang butuh nyari tangki minyak kali ya. Masalahnya kalau tangki minyak itu kita taruh di sekitar base, itu kalau ada Meriwether tangki minyak kita tembakin, tapi ngeri juga ntar bakaran lagi. Ya udah, ayo Li, santai Li. Ini tangki minyak ini nih. Yuk. Cuman satu ya tangki minyak. Ini bisa diambil gak sih coba? Oh, bisa teman-teman tuh hijau. Tapi ini barang gede banget ya. Wow.
Waduh, gimana ya? Gue pengen naruh kayak di depan pintu ini kalau ditembak baru getar ya. Yuk. Li, udah Li. Lo drop nerbi lagi teman-teman, gua ambil dulu ya. Karena kan memang kemarin kita baru ini Johnny banget ya. Nyok. Ada friendly coba gua ambil ya. Buset zombie enggak pakai baju. Mudah-mudahan sih Meriwether nggak langsung nggak as untung diri lagi. Ready ya, Li. Lagi perang sama zombie mereka. Gak bisa diem nih. Fucking Chris. Tembak sama Jul. Eh Jul, Li, tembak Li. Aduh, gimana sih? Awas lu. Oh, kampret banget nih. Oh, di sini. Kita dapat 8 lumayan. Let's see what you got. Yah, bocor banget ya, tapi emang kita mau ke sini kok. Yah. Li, beli oleng. Warung di sebelah setelah di situ, di sini udah kita ambil. Di sini ada warung lagi nih teman-teman. Nah, tapi kita harus kita coba ke friendly ya. Friendly ada sebelah sini. Kenceng loh ini BMW-nya. Weapon drop nerbi. Wah, gelut. Oh. Santai, Jul. Waduh. Wah, ini gua kasih senjata ini. Eh, ikut gua.
Good. Ya, ya. Elah, ya, di berantem. Temen sama temen nih. Kata-kata goodbye udah ada lagi tuh temen. Temen sama temen berantem. Nek, nek, masuk, cepet. Bagus, tembakin. Cuma gua kasih senjata lo gak nembak-nembak lo. Tanda-tanda ada telos nih temen-temen. Tuh kan bener ada telos. Ada telos, kejar lu. Kejar lu, kejar, kejar, kejar. Ada telos, ada telos. Not those bikers again. Woi, berhenti, 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 berhenti. Berhenti, berhenti. Woi, berhenti, anak telos teman-teman. Aduh, ada begal lagi depan. Berhenti, telos, telos. Hei. Berhentilah. Oh, dia nembakin gua. Banyak temennya, anak telos semua temen-temen. Nih dia pake nembakin gua lagi, anak telos. Itu temen sebenarnya, cuman dia gak tahu. Ini orang anak telos yang gak pernah ketemu kita temen-temen. Oh. I can't believe you got that guy. You really saved my ass. There you go. I persuaded him to change his mind. Respect, man. Above and beyond. Peel off a few notes for yourself. Ah, don't thank me. I'd have tried to kill them all anyway. Ayo. Di mana supermarket nih? Harus balikin dompet, teman-teman. Dicuri sama terus terus copet kan terus. Hilang orang tadi. Loh, ini depan siapa? Oh, Eli, Li.
gue siapin senjata dulu. Takut ada zombie-zombie, kita ambil-ambilin dulu teman-teman. Jarah-jarahin dulu. Oke, mantul. Jarah-jarahin dulu. Oke. 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 Apalagi yang bisa kita ambil? Yaudah yuk. Dia masih mau belanja, lu masih mau belanja, mas. Neng, ngapain lu? Kalau memang Meriwether belum sempat nyerang, teman-teman, gua pengen naruh beberapa tangki-tangki minyak di sekitar situ. Jadi kalau misalnya Meriwether mendekat, gua tembak tangki minyak. Gua pengen gitu, ya. Kira-kira masukannya sih gimana menurut gua? Kira-kira gitu sih kayaknya menurut gua sih. Oke. Sekalian roadblock nerby, sekalian supermarket. Supermarket tuh gak ada lagi, teman-teman. Ada paling di kota, kalau di kampung cuma segitu gitu. Kalau di kota gua nggak tahu deh kalau di kota itu gimana ya. Di kota itu jauh, tapi stoknya kayaknya cukup atau enggak, kita lihat aja ntar ya. Kita cari tong-tong minyak dulu. Oke, di sini ada lagi. Nih, di sini ada lagi. Kalau emang kita niat ngambil, kita bakalan bawa ini. Mana lagi ya? Nanti tim juga suruh bantu-bantu bawa deh, nyari ini. Terus mana lagi ya? Kalau emang kita niat naro, kita bakal taruh sekeliling itu, teman. Oh, di supermarket lagi dong. Eh, jangan taruh sini, masuk lagi, masuk lagi. Jul, masuk lagi, Jul. Nah, ini supermarketnya nggak bisa dijarah, teman-teman. Wah, ada berangkas, ada kursi ini buat duduk di sini, bisa nih. Wah, ini gambar apa coba? Oh. Ini penjaganya porno banget, bener-bener udah lihat tuh. Lihat ini. Let's be semua. Suka banget dia. Ayo, yuk. Ini gue baru pertama kali masuk sini loh, teman-teman. Ini gak bisa diambil. Ini gak bisa nih. Ini apa nih? Majalah. Udah keluar. Gue tahu lo kalau masuk bank lo nggak bisa keluar lagi. Ayo. Tuh kan, keder. Nyari lahan minyak ya. Kalau di tempat Meriwether, gua yang di lahan minyaknya gua akuin banyak itu, teman-teman. Memang itu lahan minyak ya. Tapi kalau yang di sini-sini satu-satuan, kalau nggak salah kalau di pom bensin ada nih. Apa tuh? Kampret. Masuk. Nih, mau kemana lo? Kok mau masuk lo keluar?
like it eats shit. Gue si Jul mundur-mundur. You are utterly ridiculous. Si Ellie jatuh, bukannya dibangun, bantuin. Ellie pengen keluar lagi. Lu masuk ke dalam gendut. Lu diincar, lu lagi diincar. Gue mau ngelepar rotop di depan dari mobil gue. Gue harus minum yang friendly nih. Jul, Jul di dalam lagi. Ayo keluar, 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 keluar. Jul, gak aman nih. Oke, udah keluar dia. Ayo masuk, masuk, cepet, cepet, cepet. Nih gendut nih lagi diincer teman-teman sama jumbi-jumbi nih. Eh cepetan, ah cepetan gendut. Bego banget lu. You only have yourself to blame. If you're cocksucker. Lampu depan mati ya. Ah, di sini ada tempat minyak tuh ya. Enggak ada. Enggak ada tempat minyak, teman-teman. Wait, sebentar. Gak ada yang bisa diambil. Dapat menjual properti $5,920 teman-teman. Soalnya si Trevor itu punya perusahaan ya, punya usaha. Itu dapat keuntungan tuh baru saya dikasih itu. Susah juga ya dapet minyak ya. Nah, kita punya repair kit ya, anak telus lagi sibuk gak? Kalau gak sibuk, nanti kita suruh bener ini teman-teman. Mobil ini. Untung mesin gak apa-apa. Oke, gendut, sini, ikut. Jatah lo kantongin dulu semuanya. Oke, yuk. Nggak tahu nih, gue masih bingung nih antara gue pakai tong minyak. Kalau misalnya tong minyak ya malam ini kayak pasukan-pasukan gue suruh pada nyari nih semuanya nih. Cuman truknya cuma paling kalau itu cuma satu ya. Jadi udah gampang lah, sedapatnya aja mungkin ya teman-teman ya. Kalau sedapatnya berapa nanti mereka itu kita suruh cari semua teman-teman. Ya mudah-mudahan Meriwether nggak ada gerakan malam ini atau besok, mudah-mudahan ya. Ya teman-teman ya. Jadi kita dapat friendly cuma satu, stok makanan udah dapat, load drop NB udah dapat karena udah nggak spawn lagi nih Meriwether-nya. Jadi ya udahlah, kita juga mau supermarket kota juga jauh banget teman-teman. Jadi oke, sampai sini dulu teman-teman, jangan lupa like, comment, dan share nya. Terima kasih dan see you next time.
wish me no more.